Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bila kita menguasai disiplin ilmu fiqah ni berdasarkan ulama Ahlussunnah Wal Jamaah, maka mereka menjamin kefahaman dan amalan yang kita lakukan. Kan? Kerana apa yang kita lakukan itu berada di atas paksi yang disepakati oleh para ulama. Ulama salaf, ulama khalaf, ulama terdahulu, ulama kini dan ulama kedatang pun pegang wahana dan wacana serta metodologi yang sama. Kerana perjalanan manusia menuju pada Allah itu adalah satu wadah yang sama saja. Kita satu Quran, satu Nabi, satu kiblat, satu syurga, satu neraka. Jangan duk fikir kita satu Malaysia je. Ha, kan? Kita sekarang duk bangga kita satu Malaysia. Datang COVID, jam semua. Ha, kan? Ha, sekarang 21 ribu kes. Kan? Masuk pasar kedua. Bila masuk pasar kedua ni, sekatan jalan raya dah tak ada. Orang bebas ke sana, ke sini, ke sana, kini. Maka berlaku apa penyebaran wabak COVID juga. Ha, kan? Kita declare pasar kedua, tapi bila sekatan jalan raya sudah tidak ada, kita memberi ruang dan peluang kepada masyarakat untuk bergerak sini sana, melaku penyebaran COVID secara pantas. Terutamanya muncul pula varian-varian yang lebih berbahaya, ya. Ini bahaya ni tuan-tuan. Kita kata je fasa 1, fasa 2, tapi hakikatnya angka jangkitan COVID dan kesannya masih lagi belum reda. Ha, secara mendadak. Kan? 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22. Masih lagi banyak tuan-tuan yang main-main benda ni. Kan? Bila kita lihat acuh tak acuh. Kan? Kita sepatutnya satu tim, bentuk satu tim. Pembangkang dan kerajaan bentuk satu tim yang kuat untuk menentang COVID. Kan? Tapi tim kita ni ada manager. Kita tak suka manager, kita tukar manager, ambil manager baru. Tapi player-player dalam tim kita, player yang sama juga. Kan? Kita menggunakan kaedah yang sama. Macam mana nak menang tuan-tuan? Nak melawan COVID, macam mana nak menang? Guna player yang sama, hanya tukar jurulatih saja. Macam mana nak menang bola? Kita kata, guna player yang sama, taktik yang sama, hanya tukar jurulatih saja. Ha, lu fikirlah sendiri tuan-tuan, macam mana nak menang lawan COVID. Ha, kan? Betul lagi COVID ni musuh tersembunyi. Ha, kan? COVID ni makhluk daripada Allah SWT. Tapi kita ini nak lawan COVID, bermusuh, berbalah dengan Allah SWT. Pergi tutup masjid. Nak lawan COVID, pergi tutup masjid. Lawak tuan-tuan. Boleh masuk mana je lawak. Ha, kan? Lawak mega, lawak keda. Lawak le. Ha, kan? COVID ni makhluk daripada Allah. Allah beri penyakit, Allah beri kesembuhan, yuhyi wa yumit, Allah yang menghidup dan mematikan. Tapi kita nak lawan COVID, pergi tutup masjid. Tutup masjid itu menunjukkan perbalahan kita dengan Allah, kan? Viral pula dekat Masjid Putra, kan? Masjid Putra di negeri Isketam Bola, dekat dengan negeri Isketam Batu dan Isketam Angin, kan? Viral bila marhin nak masuk masjid, tak bagi. Kata kena daftar lah, korum dah cukup lah apa semua. Tiba-tiba datang VIP, boleh pula masuk. VIP tu daftar ke tak daftar ke, ikut kuota ke, Allahuakbar lah. Tapi itulah lumrah hidup manusia di dunia sekarang ni, antara dua darjat. Memang tuan-tuan, siapa-siapa pun suka orang senang, orang kaya, orang mewah, orang kenamaan, senang. Kalau marhin-marhin macam kita ni tuan-tuan, susahlah sikit. Itulah adat kehidupan manusia sekarang. Bila orang tak boleh, susah kita. Kita nak lawan COVID dan kita bermusuh dengan Allah. Kita layan tetamu Allah tu, kita layan hamba Allah tu seperti anjing kurap. Bagaimana kita nak menang lawan COVID tuan-tuan? Allahu Akbar. Maliknya nak lawan COVID ni, kembali pada Allah. Kembali pada Allah. Allah tuan COVID, Allah pencipta COVID. Kembali pada Allah. Baru betul cara dia. Kan? Saya mengesyorkan supaya kerajaan panggil semua alim ulama yang ada di setiap penjuru Malaysia ini, daripada Perlis, Pantai Timur, Sabah, Sarawak tu, panggil semua ulama-ulama. Kita panggil jabahah ulama, ketua-ketua ulama ni, dan juga awliya yang ada ini, kerajaan panggil mereka dan kerajaan minta buah fikiran daripada mereka. Mudah je tuan-tuan. Satu, kita panggil ulama yang alim,
Yang kedua, kita panggil ulama' yang pakar dalam mengenali penyakit dan cara untuk mengatasinya. Kita panggil ulama' arif billah, ulama' yang mengenal Allah, ulama' yang mata hati mereka itu adalah disingkatkan tabir kerohanian oleh Allah. Mereka melihat setiap gerak-geri yang berlaku ni dengan pandangan muka syafah. Kan? Antara mereka dan Allah tidak ada hijab. Kita panggil ulama' ni. Ni panggil alamak. Ni panggil ular dalam semak. Kan? Jadi tak selesai masalah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Panggil ulama' al-arif billah dengan nasihat mereka. Minta bimbingan mereka. Buah fikiran mereka. Dan kita adaptasi kemahiran mereka agar mereka boleh jaga setiap penjuru negara kita ini, atas bawah, kiri, kanan, depan, belakang, udara, tanah, air, api, angin, daripada segala penyakit. Hancurkan semua kuman COVID dan Malaysia bebas apabila ulama arif billah datang membantu kita, kerana makam kehampiran mereka kepada Allah berbeza jauh dengan keadaan kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tapi oleh kerana kita ni nak lawan musuh Allah, kita kata nak lawan makhluk Allah, bermusuh dengan Allah. Mana boleh? Mana selesai masalah?